Alhamdulillahirabbil alamin wa sholatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man ihsan ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita di hari ini alhamdulillah pertemuan ke-21 membaca kitab Syarh al-Warraq karya Syekh Abdullal Qozan dengan mensyarah kitab matan al Waraqat karya Imam al juwaini rahmahullahu taala kita lanjut masih di pembahasan amar Bismillah. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd qala syari hafizahullahu taala wa misalu amrin badanahi nahi ada ilal wujubi Hadithu fa akbalat Heidutuki pada'i solati, Pada'i Pada'i nda, nda, nda panjang dalnya, Pada'i Pada'i solati, wa eda atbarat barots, in, inki Am. anki, damma, tumma solli, al amru Bisolati solati keluju lianna solata, qoblal intina iha wal wal haid wal haidi wajibatun wa misalu wa misaluhu aidon qulhu ta'ala wa idza wa idzan fa fa idzan salaq fa idzan hurumal hurumul Faktulul musyrikina bal amru biqaulil musyrikina Fal amru biqatlil biqatlil musyrikina kana wahi wajiban qabla dukulil ashhuril harami wa munia min ajliha thumma umira bihi ba'dal in insilakiha fa yarji'u ila ma kana alayhi qabla al man'i wa huwa wujubu hasanta qala al mu'allif hadithullah ta'ala fa mithalu yeah. amrin ba'da nahyin ada ilal wujud. Contoh perintah setelah larangan, kembali ke wajib. Contoh perintah setelah larangan yang kembali ke wajib. Kan kemarin kan belum bilang kan, kembali kepada sebelumnya. Contoh perintah setelah larangan, kembali ke wajib. Hadith. Fa'idha akbalat haidotuki. Kalau datang haidmu, fada'is sholat. Tinggalkan solat. Wa idha ada barat, kalau telah hilang haidmu, faksili angkit dam, suci darahnya, summa soli. Kemudian kamu apa? Solat. Kata beliau, perintah solat di sini lil wujud. Untuk wajib. Kenapa? Li anna haidi, karena solat sebelum dia dilarang karena haid, dengan sebab haid, wajibah. Sebelumnya wajib. Paham kan? Wa mitalu aidot contohnya juga. Kalau ta'ala firman Allah ta'ala. Fa'idhan salah kol ashurul hurum. Kalau telah lepas bulan-bulan haram. Faktulul musyrikin. Perangi kaum musyrikin. Fal amru biqatul musyrikin. Karena wajib. Perintah untuk memenangi kaum musyrikin sebelumnya wajib. Qobla duhuli. Qobla duhulil ashuril haram. Sebelum masuknya bulan apa? Haram muni amin ajliha maka dilarang karena ada bulan haram masuk tuma umiro setelah itu diperintahkan bak dan silakiha setelah hilangnya bulan haram ayar ilamaka na alahi maka kembali kepada apa yang sebelum dilarang yaitu wajib yaitu apa wajib ini contoh kembali ke wajib terus kalau syari pemisalul istibah bi hadithun kuntu nahi nah, nahai tukum an ziyaratil kuburi fazuruha fazuruha faziyaratul mustahabbatu qabla man'i thumma nahi anha thumma umira biha thumma umira thumma nuhia nuhiya tadi yang pertama thumma nuhiya nuhiya thumma nuhiya anha thumma 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 oh, anha baik 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 betul thumma tumnahia anha thumma umira biha fa adal al amru ila al istibabi istihbabi fa taqaddama mithalu ma kana mubahan thumma nahi anhu nuhi thumma anhu thumma umira bihi wa hadha al qawlu huwa al muhtaru li anna al hadra kana li li aridin Faida irtafa'a aridun hmm. adal amru irtafa'al aridu irtafa'a irtafa'al aridu adal amru li'anna ma kana alaihi ila, ma kana alaihi Sen. Kata Allah rahman Allah contoh istihbab contoh sunnah Hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur dulu saya melarang Kalian dari ziarah kubur. fazuruha maka ziarah ya. ilah. Fadziarah maka ziarah kubur. mustahab kubur man Disunahkan sebelum dilarang. Sumanuhiyanah kemudian setelah itu dilarang. tuma robihah kemudian setelah itu diperintahkan lagi. Fa'adal amru ilal istihbab Maka kembali ke sebelum dilarang. Itu apa sun? Sunnah. Yeah. Ini contoh. Dan telah lewat contoh yang mubah itu dalil karena ayat wa tum pastod ya, dalilnya dalil yang mubah ya? Tuma nuhi kemudian dilarang darinya tuma umi robi kemudian diperintahkan dengan wahad al mukhtar pendapat ini yang dipilih maksud pendapat yang mana itu pendapat kembali kepada sebelum dilarang ini yang dipilih ini yang dipilih Li'anal al li karena karena larangan ini kan ada sesuatu, ya kan? Karena ada apa? Sesuatu. Faidar tapa al arid kalau telah terangkat sesuatu itu adalah amr ilah maka kembali perkaranya kepada yang sebelumnya, kembali perkara kepada yang sebelumnya. Kepada yang sebelumnya. Terus, cuma kala cuma in hada kulu fihi jamu, cuma inna, cuma inna Hadal kow. Hadal mm -mm. apa kedudukannya inna kedudukan inna apa marfu mansub marfu, hmm? marfu kenapa inna apa amalannya, menasob menasob isim kan begitu berarti hadnya apa marfu masuk, oh nah. منصوب منسوب طيب ان هذا ان 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 هذا قول ان ان هذا قول فيه جمع بين الادله كما اشار اليه اليه الحفيظ الحافظ ابن كثير ابن كثير ابن كثير واختار هذا القول الشيخ الاسلامي ابن تيميه ونسبه ونسبه التوفي الى الاكثرين ورجح الى الاكثرين الى الاكثرين ورجحه رجح, الشيك رجح ورجح ورجحه هو ده التسديد دي التسديد ورجحه, ورجح ورجحه الشيخ محمد al aminu shinkiti wa mimma yan bagi an an yu'lama annahu la yukadu la laya la yakadu yujadul amru Yud. yu ja, yujadul amru fi kitabi A'u sunnati illa wa ma'ahu qarinatun haliyatun A'u muqaliyatun maqaw Mako. Tu ayun tu tayun tu murada, murada, wallahu alem. Kata beliau kemudian pendapat ini adalah terdapat pengkompromian antara dalil-dalil. Bang, -dalil. iya kan? Kita kompromikan. Ternyata dari dalil-dalil yang ada, ada yang kembali ke mubah, ada yang ke sunnah, ada yang ke wajib. Kalau kita berpendapat dengan yang pertama tadi mengharuskan mubah, bahwa berarti semuanya mubah jadinya, Iya kan? yang benarnya tidak semuanya mubah. Bisa wajib bahkan bisa apa? Dipahamkan. Ini pendapat ini lebih bagus karena pengkompromi penggabungan antara dalil-dalil. Sebagaimana disyaratkan oleh Al-Habib Ibn di penukilan sebelumnya. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam dan Disandarkan oleh Imam at -Tupi, kepada pendapat mayoritas. Dikuatkan oleh Syekh Muhammad Alamin Singkiti Rahmanullah. Dan dari yang sepantasnya untuk diketahui annahu la amrun fil kitab wa sunnah bahasanya hampir tidak didapatkan perintah dalam kitab dan sunnah kecuali wa ma'ahu korinatun bersamanya pasti ada apa? korina haliyah, keadaan, atau ucapan tu itu tu ayinu al muroda yang memastikan apa yang diinginkan wallahu a'lam wala musonifu rahimahullahu ta'ala min masailil amri wala, illa idha dalla wala fawra. Lianalfourad, Lianalfourad minhu. Hmm. masih ada ya makan ya Sepanjang matan ya terus Matan, matan لأن الفورد منه إيجاد الفئل من غير إنتصه بزمان أو أول دون زمان الثاني والأمر بإيجاد الفئل الأمر به وبما لا أمر أمر به جميع به وبما لا Yatima fi'lul illa bihi Bima A, Gimana gimana Wa bima la Bima la Yatimu yati, Yatimu fil fi'lul illa bihi Yatimul fi'lu Yatimul fi'lu Illa bihi Kal amri Bis salati Amrun Bil Bitoharati Muaddiyati Ilaiha Wa idha ku'ila ila Khorojal Ma'muru ma'muru Anil Muhdati, Anil Uhdati. Baik, Alhamdulillah. Berarti di kita ada yang tidak ada sedikit. Li'anal Farodo <todoh> minhu itu ya. Li'anal Gorodo tadi dibaca kor Baik. Berarti kita hilang sebagian matan ya. Baik. Kata penulis min Masailil Amri termasuk masalah al Amr. Itu masalah apa? Dari masalah apa? Al-Amr. Walayak tadi takror sahih. Kalau ada perintah, anda mengharuskan berulang. Kalau perintah mutlak maksudnya. Kalau ada perintah mutlak, anda haruskan berulang dilakukan. Berdasarkan pendapat yang sahih. Maksudnya kalau antum diperintah misalnya, kita bahasakan antum pergi ke pasar beli sayur. Anda harus habis antum pergi, pergi lagi beli, pergi lagi beli. Paham kan? Anda harus beru berulang. Ini perintah mutlak illa kecuali tidak ada dalil kecuali ada dalil menunjukkan dia berulang maka harus antum ulang terus kalau datang sebabnya seperti kan sholat lima waktu ya kan puasa di bulan ramadan kan berulang perintahnya itu ya ihwal ladina amanu kutiba alaikum Wah orang-orang beriman diwajibkan untuk kalian berpuas berpuasa di bulan ramadan ya kalau ada bulannya ulang lagi ada bulannya ulang lagi itu namanya ada ada dalil tapi kalau tidak ada dalil asalnya cuma satu kali Asal cuman apa? Satu kali. Seperti haji misalnya. Walillahi ala nasi hijjul bayi. Manis ilahi. Wajib bagi orang untuk haji ke kebaikullah. Paham kan? Apakah disuruh berulang atau tidak? Tidak kan perintah mutlak. Berarti yang wajib apa? Sekali. Yang wajib apa? Sekali. Jelas dipahami ini. Jadi perintah itu. Kalau ada perintah. Tidak mengharuskan berulang. Itu dulu yang pertama. Alas sahih berdasarkan pendapat yang sahih. Illa kecuali. Tidak Dalla dalilu alaih. Kalau ada dalil menunjukkan atas berulangnya. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua. Wala yak tadil mengharap, Tidak mengharuskan segera. Nah, kalau ini diperselisihkan juga nanti. Tidak mengharuskan segera. Maksudnya kalau ada perintah, tidak harus langsung dilaksanakan. Tidak harus langsung dilaksanakan. Kenapa? Kalau Bila bilang li'annal gordo karena maksudnya tujuannya adalah minhu darinya ijadul fili min goiri mengadakan melakukan perbuatan karena maksudnya adalah mengadakan perbuatan min goiri tisosihi bizaman tanpa dikhususkan dengan apa waktu dipaham kan jadi asalnya kalau disuruh berarti tidak mengharuskan segera nanti kalau ada koordinat mengharuskan segera baru kita segera ini pendapat ya pendapat Nanti akan disebut oleh penulis lawannya Oleh pensyarah lawannya Nah ya dalil-dalil yang mengharukan segera Nanti Ini pendapat Al-Ju'aini Rahmallah Bakulah ada perintah tidak harus segera Boleh diakhirkan Karena tujuannya adalah orang melakukan pekerjaan Yang diperintahkan Tanpa dihususkan dengan apa? Waktu Tanpa dihususkan dengan apa? Waktu ya. Yeah. Yang dia bilang, "Apa zamanil zamanil awal tanpa dikhususkan dengan waktu yang pertama, dunas zaman tani, tanpa waktu yang kedua." Wal amru bi ijadil fiili amrun bihi ini masalah berikutnya. Ini masalah berikutnya. Perintah untuk menyadarkan pekerjaan itu adalah perintah untuk pekerjaan itu. Ya, perintah terhadapnya. Ketika disuruh melakukan pekerjaan, berarti perintah untuk hal-hal yang mengantarkan ke pekerjaan itu. Dipahami ini. Misalnya, antum diperintahkan sebagai laki-laki untuk sholat di masjid. Nah, berarti perintah untuk jalan ke masjid. Dan bisa kita sholat tanpa pergi ke masjid. Paham kan? Jelaskan, antum diperintahkan untuk menikah. Ya, cari perempuannya. Pergi lamar bukan pergi duduk di rumah, saya tunggu deh. Saya tahu langsung nanti jatuh akwat dari Mekah. Enggak. kan Nggak begitu. Jadi ketika ada perintah terhadap sesuatu, maka perintah untuk melakukan sesuatu itu. Yang mengantarkannya ke sana. Wasilahnya maksudnya. Wasilahnya. Karena kenapa? Setelahnya lihat. yatimul fi'ilu Dan perintah terhadap apa yang tidak sempurna perbuatan itu kecuali dengannya. Anda kalau tidak sempurna perbuatan itu kecuali dengan itu harus dilakukan maka perbuatannya adalah perint perintah maka nanti ada al wasailah akam al maqasid wasilah itu memiliki hukum apa maksud kalau maksudnya wajib wajib juga dilakukan wasilanya wajib juga dilakukan apa wasilah jelaskan seperti kita misalnya diwajibkan berilmu. Yodin ya. Ya kan? Wajib berilmu kan? Di dalam hadis. Tolabul ilmi paridotun ala kuli muslim. Wajib. Tapi kalau dia tinggal Yordin di Gorontalo. Tidak dapat ilmu. Wajib dia safar ke Makassar. Supaya dapat apa? Ilmu. Dipahami kan? Jelas kan? Karena tidak sempurna itu kewajiban. Tanpa dia melakukan apa? Safar. Biasa kan? Kecuali ada di Gorontalo. Juga. Alhamdulillah. Berarti sunnah ke Makassar. Dibahamkan yaudin? Itu contohnya. Jangan tuk saudara, Alhamdulillah. Hmm. Jadi ini kata Bala Rahim Allah Kal amri bis sholat, amrun toharo. Seandainya nanti tidak ada dalil untuk bertoharo ya. Kita tidak disuruh bertoharo. Tidak ada dalil misalnya. Maka perintah terhadap sholat adalah perintah untuk toharo. Ya, Ketika toharo adalah syarat sahnya sholat. Baik toharo itu apa? Diperintahkan. Karena tidak ada sholat tanpa apa? Toharo. Al mu'addiyatu ilaiha. Yang mengantarkan kepada sholat. Wa idha fu'ila. Dan apabila telah dilakukan itu perintah. Korojal ma'mur anil uhdati. Maka keluar yang diperintahkan dari kewajibannya. Misalnya diperintahkan untuk sholat, dia sudah sholat di luar kewajiban dari sholat. kan? ndak dituntut lagi untuk sholat karena sudah dia lakukan. Karena sudah dia lakukan. Ini beberapa masalah terkait dengan al amru terkait dengan perin perintah. Kita baca syarahnya. Qala syarih <tuh> al masalatul ula. masalah wa la yaktari قيل أن ثبت الأمر يَقْتَدِي فِي المعمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك وإنما خلاف فيما زاد على مرة وهو تَقْرُرُ بمعنى فيل المعمور به كلما كدر عليه. كدر عليه قدر عليه <applause> قدر عليه عليه مكلف والأمر من حيث تقرر و... من حيث تقرر من حيث من حيث تقرر و وعدمه عدمه وعدمه له ثلاث صور أ... الأولى إما إما أن يقيد بما يفيد ال... يفيد الوحدة وحدة فهذا يحمل على ما يقيد بي... بما يفيد الوحدة بما يفيد الوحدة فهذا فهذا يحمل على على ما يقيد به ولا ما يقيد به. ما ما قيد به ولا يقتدي تقرارا كقوله تعالى ولله على الناس حج حج البيت حج البيت حج البيت من استطاع إليه سَبِيلَهُ وظاهر الآية الأ... 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 wujubu wujubul takroru takrorul haji takrori 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 haji bi al istitoati lakin suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam afi kulli amin ya rasulullah fa ajaba bima yadullu fa ajaba bima yadullu ala annahu annahu fi fil umri maratan wahidatan fayahmulu al-amru fi fayuhmal fayuhmalu al-amru fil ayati alal wahdati lidzalika dalili wa minas sunnati lihada lihada dalili minas sunnati ya baik kata para ulama jadi perlu pisahkan masalah yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain al-mas'alatul ula masalah yang pertama Kau luhu perkataan penulis walayak tadi takror tidak mengharuskan berulang. Kata boleh ilam kata an Anasigot tal amri wahidatan kotan. Bahasanya sigo amar kalau ada sigo amar yang telah lewat kita pelajari mengharuskan dilakukan di apa yang diperintahkan itu satu kali itu pasti. Ketika ada perintah wajib untuk melakukan sekali itu pasti. Tidak ada perselisihan kalau satu kalinya itu. Tiada lain kilapnya fi mazada ala itu kalau lebih dari sekali. Lebih dari sekalinya. Wa takror itu berulang. Bimana filil ma'muri bi kullama qaddira alaihi Dalam artian dilakukan yang diperintahkan dengan itu setiap si mukallaf mampu atasnya. Fal amru min haitsu taqraru Hai itu tidak bisa dia menjadi mudah. itu tidak bisa menjadi mudah. Maka yang dibaca takroru amru min wa adamuhu. maka perintah itu dilihat dari apakah wajib diulang atau tidak. laut salatu suhar. maka dia memiliki tiga bentuk. ini harus antum pahami baik-baik supaya antum dapat nanti perintah dalam Quran dalam hadis bisa kita paham Pertama, Ima bima yuqidul wahdah. Kadang dia dikoyit, diikat dengan sesuatu yang memberikan faedah hanya sekali. Fahada alama kuyidabih. Maka ini dibawa di atas apa yang dikoidkan dengannya. Anda paham ini? Misal, dan dan, -dan belum bilang wala tadi wala tadi takror dan tidak mengharuskan berulang karena kan tergantung koitnya Kakolik ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Walillahi ala nasi baita manis ilai sabila wajib bagi manusia hanya untuk Allah berhaji ke Bagi siapa yang mampu. Antum coba lihat ini. Kalau walillahi ala nasihi hijjul bait wajib bagi orang untuk berhaji berarti kan perintah mutlak sekali. Tapi ada lagi manis ilai sabila bagi yang mampu. Kata bagi yang mampu ini berarti setiap dia mampu. Wajib berulang. Kan begitu kan? Kalau di ayat ini. Tapi, lihat fadohirul ayat nampak dari ayat ini. Wajibnya berulang haji dengan berulangnya kemampuan. Lakin akan tetapi. Ini nih Ini menunjukkan koyat itu udah harus di ayat itu. Boleh di Akan tetapi tuilah Rasulullah SAW Nabi ditanya. Ketika turun ayat itu. apikuli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kita berhaji. Karena kan penduduk Madinah dekat dari Makkah. sehingga melakukan safar saja. Paham kan? Iya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ditanya, Pak ajaba maka Nabi menjawab bima dulu ala annahu fil umri marrah. Maka Nabi menjawab dengan apa yang menunjukkan bahwa dalam satu umur satu kali. Dalam sepanjang umur satu kali. Fayuḥ amru fil ayati alal wahda. Maka dengan jawaban Nabi ini ayat tadi itu dibawa ke mana? Ke satu kali. Karena Nabi jawab ketika ditanya, faedahnya tidak wajib selam, tidak wajib beru. Ber ber Karena dalil ini yang dari sun, sunnah. Ini namanya dalil ayat dikhususkan oleh sunnah.

faqad yakunu syartun wa syartu kaqoulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu fat 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 tahharu fat fat tahharu fa kullama hasalat janabatu wajaba wajabat tatahuru bil ghusli minhu minha wa sifatu kaqoulihi ta'ala wasariku wasariqatu fa Fakto tak u id id yahuma pakul lama hasolat wajabal kot i kot wajabal kot u malam 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 yakun takroro roro syarikoti syariko syarikoti syariko syarikoti bukan syar syarikoti وهذا فيما إذا دل كل كل وهذا فيما إذا دل كل أه إذا كانوا سعيد كتاك إذا كان كان أو كان به، الحمد لله وإذا وه... وهذا فيما إذا كان كل من شرط والصفة إلا ثابتة كما مثل مثل و... Kama musilla, mm, mm. mm. musilla. Kama mm. taknya di tasbih, lanya tidak. Musilla, mm. lanya tidak tasbih. Musilla, musilla. Iya, ulang. Kama musilla. Iya. Yeah. Faya kunu takroru liwujudil liwujudil illati bimana annahu kullama wujidatil illatu wujidal hukmu. Fa in lam yakun illat illatan sabitatan fala yak fala taqraru fala mithlu in jaa zaidun fa atiku pa atik. Pa atik ab, abdan min abidi fa betul berarti pa. berarti tadi fa iya yeah. betul fa atik fa abadan min abidi Fa idza jaa hasola ma alako alaihi al amru lakin la yatak 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 la, la yatakaruru bitakaruri bitakaruri maji maji ihi. hmm. Eh, tadi itu Pak Artiku, kalau saya ya kalau dia perintahkan orang lain Pak Artik, Abdan Min Abidi dia perintahkan orang lain Pak Artik, Abdan Min Abidi baik yang kedua Iya, bentuk yang kedua dari ada amat. Ayu koyada bima yufidu takro. Lawan dari bentuk pertama. Kalau bentuk pertama, di dengan dan apa yang memberikan faedah tidak berulang. Paham kan? Bentuk kedua ini, di dengan apa yang memberikan faedah berulang. Jadi diikat dengan sesuatu yang memberikan faedah apa? Berulang. Kalau ini diperselisihkan. Wasohi annahu yuhmalu alama kuyidabih. Dan yang benarnya dia dibawa ke apa yang diikatkan dengannya. Min iroda Dari yang diinginkan dengannya berulang. Kamarot jahal musonipu. Sebagaimana penulis sur Dan belum bilang apa tadi? Walayat tadi takror alas sahih. Tidak mengharuskan berulang di atas sahih. Illa idadal dalil itu maksudnya penulis kan kecuali kalau ada apa dalilnya nomor satu nomor dua ini ada dalilnya satu tidak ada dalil yang menunjukkan berulang satu tidak ada ada dalil yang menunjukkan berulang ya yeah. wal koid dan koid ini walaupun nanti ini sebenarnya akan dibahas koid ini dalam pembahasan kot am, koid eh, mutlak mukoyat tapi di sini tidak apa apa dulu Dan perintah dulu koid itu kadang berupa sifat kadang berupa syarat Tahu syarat kadang berupa sifat, kadang berupa apa? Syarat. Lihat contohnya. Kekoli ta'ala. Seperti firman Allah. Fasyartu ta'ala. Maka syarat contoh firman Allah ta'ala. In kuntum junuban. Syarat kan? Jika kalian junub. Fat Maka mandilah. Dipahami ini? Syarat Kalau toharo, kalau junub maka apa? Harus mandi. Fakullamahatulatil janabah tatohur bil maka setiap terjadi junub wajib bersuci dengan mandi dari Eh kan kan di sini bukan perintah mutlak bukan bilang fatoharu paham kan maka tapi ada syaratnya kalau junub maka apa Bertoharu. kalau tidak junub ya mandi biasa bukan mandi apa bukan mandi su suci dari to dari junub sifat contoh sifat. Sekali Taala seperti firman Allah Taala asariku pencuri wasariku pencuri laki-laki. Kan sifat itu pencuri laki-laki. Ini apa namanya si, sifat? Sifat di sini bukan naat ya. Kita bukan di pembahasan eh, nah yang sifat maksudnya nak? sifat di sini maksudnya kata sifat. Kata apa? Kata sifat. Wasariku pencuri laki-laki. Itu namanya sifat, sifatnya mencuri Wasari kotu Dan pencuri perempuan Pakotau aidiyahuma Potong tangan keduanya Yaitu karena mencurinya Dipaham ini Disuruh potong ini kenapa Karena apa Mencuri Lihat kata belok Setiap terjadi pencurian Wajabal kotu Wajib dipotong tangannya malam yakun takroru sariqo koti. Selama tentunya tidak berulang mencurinya sebelum dipotong. Ada yang gini. Ada orang ya. Mencuri, mencuri, mencuri. Tidak ditahu. Mencuri, mencuri. Pas ditahu. Kan dipotong tangannya. Paham kan? Selama sebelumnya belum dipotong. Karena kalau sudah dipotong sebelumnya tangannya. Ya potong kakinya. Nah, ada orang mencuri, ditahu potong tangan kanan, ditahu potong tangan kiri, ditahu potong kaki kanan, ditahu potong kaki kiri, masih ditahu lagi potong badannya. Nah, ini orang mencuri kan jadi selama belum dipotong tangan sebelumnya, kita potong tangannya sampai di sini kan? Kalau sudah dipotong, potong lagi tangan yang lain kan sampai di sini. Kalau sudah dipotong, bukan tangannya dipotong, kakinya, tangan, kakinya. Ya, kalau masih mencuri lagi, tapi ini susah ya. Yang sudah terpotong apa? Kaki. Iya, terpotong kaki. Nah Ini dikata belum. Jadi dia setiap terjadi pencurian potong. Mencuri potong. Mencuri potong. Tahu kan? Kalau sebelumnya belum dipotong. Artinya kalau sebelumnya sudah dipotong, Tidak dipotong. Tidak dipotong. Ini nanti setelah dipotong kakinya nanti hukumnya hukum tazir hukum tazir itu ya di penjara dah diasingkan ke pulau terpencil supaya dia tidak mencuri lagi dipaham kan nah, itu namanya hukum tazir berikutnya hmm. ada lima ida kullun mina syarti wasifa sabita ini jika setiap dari syarat dan sifat ini ilah sebab yang tetap sebagaimana dicontohkan. Itu sebab yang tetap itu. Junub tetap mandi. Mencuri tetap potong tangan. takror Maka akan berulang kalau ada sebabnya. Ada junub berulang mandinya. Ada junub berulang mandinya. Ada mencuri potong tangan. Ada mencuri potong tangan. Karena tetap sifatnya. Iya. bimana annahu kullama wujidatil ilah tu wujidal hukum dalam artian setiap data dapat sebab dapat hukum. Inilah dibilang kaidahnya al il al hukmu ya ma illatihi. Hukum itu tergantung sebabnya. Ada hukum, ada sebab, ada hukum, ada hukum. tidak ada sebab, tidak ada hukum. Artinya tidak junub, tidak wajib mandi, tidak mencuri, tidak wajib dipot, dipot. Dipahami Itu disebut. Kata kalau yakun sabitah. ini bentuk kedua. Kalau ilahnya bukan ilah yang tetap, pada takror kalau ini tidak berulang. Contoh Injaz Zaidun faatik Abdan min Jika datang Zaid, bebaskanlah. Ini kita artikan perintah faatik. Jika datang Zaid maka dan kita eh, amar contoh cocoknya di sini ya bukan mudori. karena kita sekarang mau perintah. Pak Inja Zaid kan syaratnya jika Zaid datang Pak Tik Abdan min Abidi bebaskan satu budak dari budak Iya ini Inja Zaid sebab apa ini sebabnya tabita atau tidak itu yang ditanyakan ini kan sebabnya tidak 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 sabit tidak tetap tapi bisa berubah bisa berubah kalau ini tidak berulang cukup sekali saja. Kalau dia datang, bebaskan budak. Kalau dia datang berikutnya lagi, tidak harus. Akan cuma sekali, sekali. Karena sebabnya tidak ter tetap. Iya, yeah, kan dia bisa datang, bisa juga tidak. ja'a zaidun al-amr. Kalau Zaid datang, maka terjadi apa yang diikatkan kepadanya perkara perintah tadi. Lakin la Akan tetapi tidak berulang. Bitakarrori bita maji'ihi. Dengan berulangnya datang Zaid. Karena ini perintah mutlak, namanya perintah apa? Perintah mutlak kan cuma bilang, "Kalau dia datang, bebaskan budak." Kalau dia datang, nah, "Perintah mutlak ya?" Dan kata, "Kalau dia datang, ini kata mereka tidak sama dengan kalau dia junub. Dipahamkan kalau dia junub, dipaham demikian pula kalau dia mencu, mencuri ini, mencuri ini perkara yang tetap, junub perkara yang tetap, kalau datang." tidak tetap karena bisa dia dia datang bisa juga amirnya datang eh, apa namanya eh, wakilnya datang dipahamkan bisa juga suratnya datang ini kan tidak apa tidak tak tidak tapi hmm. terus amru mutlaku alladhi lam yuqayyad fihi oh itu berikutnya panjang dia panjang dia bentuk yang ketiga kan ada oh tidak eh, tidak tidak kita baca karena setelahnya penulis masuk masalah beri tapi masuk ya bagus jangan kita satukan saja di pertemuan berikutnya ketika kita jatuh tadi ya dicetakan kami jatuh Alhamdulillah cetakan kedua sudah ada. Di matanya. Kita cukupkan, Alhamdulillah.